Okay, yo, hello, what's up, gengs? Welcome back to Sandi Gunawan Channel, Sunda Gaming, si anak kosan. Kembali lagi berjumpa bersama gue bermain game yang paling santai, paling asik, paling enjoy untuk kita mainin bareng-bareng, yaitu Mobile Legends Adventures, guys. Ketika gue buka Mobile Legends Adventures ini, ternyata ada updatean terbaru nih, gengs. Mari kita coba lihat bareng-barengnya. Eits. Atau sebelum kita lihat bareng-bareng, gue minta tolong dulu kepada kalian semua yang belum klik tombol subscribe untuk segera mengklik dulu tombol subscribe-nya sekarang juga, gengs. Karena subscribe itu selalu gratis, gak dipungut biaya dan tenaga, ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah klik video gua. Enjoy, selamat menonton, ya. Aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Jadi ini dia Mobile Legends Adventures. Kita lihat update-annya seperti apa. Langsung saja kita pencet tombol open. Thank you for waking me up. You must be the watchman of wish. Ini medet banget, gengs, ya. Tadulah. Gue mau screenshot dulu nih. Ini lumayan buat thumbnail gue, ya. Jadi mohon maaf nih kalau gue langsung bikin screenshot sambil bermain, ya. Karena ini edan pisan loh. Ini medet pisan, keren. Ini Lunox, mantep banget dong, Lunox. Oke, lanjut ke gamesnya, gengs. Di sini ada Lunox, katanya mengobrol panjang lebar. Kita langsung skip saja. Widih, tampilannya berubah langsung. Tap here and receive the Lunox aid. Mantep banget. Kita klaim semuanya, coy. Lihat dong, event termantap sepanjang Mobile Legends Adventure nih. Update apa lagi nih? Makanya buruan klik dulu tombol subscribe-nya sekarang juga, Sandi Gunawan Channel, supaya kalau ada update terbaru dari game ini, kalian bisa langsung mengetahuinya dari gue, ya, gengs. Aktifin langsung notifikasinya, oke? Lihat ini, udah 12 kan kumpul nih. Exchange ini apalagi, bisa ditukar di sini, men. Ini mantep banget. Apa yang gue butuhin di sini, ya? Buset dah. Ini apa nih? 460k doang. Ini wah. Ini kurang menarik, gengs. Kita bisa tukar sesuka hati, ya. Ini harganya, makin ke atas. Apa gimana sih harganya? Kita exchange dulu nih satu. Oh, ternyata batasnya cuma satu-satu, gengs. Tuh, semua satu-satu nih. Oh, ini bisa 5. Tuker aja semuanya. Kita banyak, coy. Oke. Ini juga kita tuker-tuker semua yang sedapatnya. Terus, ini satu. Ini satu. Ini satu. Ini mantap banget update-annya, coy. Kita dikasih enak banget ini. Diamond dapat 5.000, tuh. Buset, ini 10, 50 doang, tapi murah, kita ambil juga. Ini juga nih, cuma 240 doang, kita ambil juga. Kita ambil semuanya, gengs. Bisa kita dapetin di sini. Ini 10 dong. Keambil semua ini harusnya, ya, karena masih ada 4K nih. Mantap sekali ini, geng. Kita ngedadak kaya, gengs, ya. Claim dulu, di sini juga ada diamond lagi. Diamond gue langsung ada 35K lagi ini. Lumayan buat gua modal gacha lagi nih Mobile Legends Adventure next-nya, ya. Daily weekly pack-nya bisa kita ambil juga. Monthly pack-nya bisa kita ambil juga sekarang, ya. Wah. Apa nih, ini biasa aja ini, ya. Oke, kita cek lagi apa lagi yang berubah di sini. Tampilannya berubah di sini, di bawah ada city, ada suburb, campaign, heroes and dan lain-lain, ya. Kita cek dulu dari email. Benar-benar semua tampilannya berubah ini drastis. Widih, dapat VIP dong, gratis, men. Mantap sekali ini. Dikasih VIP gratis. Yang ini yang wajib jadi thumbnail, boy. Ini keren banget, gratis loh VIP-nya, ya. Entah dapat dari mana gitu kan. Update terbaru ini medit lah pokoknya, gengs. Oke, lanjut lagi, kita cek lagi apa lagi yang kita bisa dapetin. Get rewardnya, kita ambil semua rewardnya. VIP gua naik jadi VIP 7, gengs.
emailnya sudah kita buka semua, pasnya nanti kita buka, cek dulu di event, ada event apa lagi, kan bisa klaim lagi nih. Oke, nggak bisa, udah cukup. Bundles, ini apa, bundles pack, udah. Biasa aja chat, biasa friend-nya, kita cek juga. Dan gue ini, waduh, ada 3 hari yang nggak aktif main, kita kick aja, geng. Ada yang minta di-hire, kita kasih estes, minta estes. Friendship temen gue udah banyak juga nih, nanti satu-satu kita pakai lagi buat gacha. Oh, jeez! Equip apaan ini, boy? Jadi merah, cuma jadi 4 biji doang nih. Wah, ini kacau sih ini update-nya, ini makin hari makin bingung lah kita, gengs. Update dulu, kita up dulu semua equip yang ada. Quick salvage, boy. PR kita banyak sekali, men. Lihat, untung selama ini kita ngumpulin banyak equip ya. Ternyata ada fungsinya juga, gengs ya. Ini udah level 50, ini juga bisa di-upgrade, boleh. Quick salvage. Upgrade rata semua ke level 50 ya. Yeay, yang ini gak mau lagi. Pakai dong semua sampai 50. Warnanya juga jadi bingung nih sekarang. Oh, duitnya kurang, gengs. Kalau begitu nanti kita equip up ini nanti aja. Nanti ini apa lagi nih? Skillnya apa lagi nih? Heal buff. Enable to upgrade. Enable to upgrade ya. Aduh, gue makin bingung, ini kita harus belajar lagi, guys. Mobile Legends Adventure update-an kali ini banyak banget. Sampai-sampai gue bingung sendiri ini quick equip tuh. Oh, quick equip-nya belum juga nih. Kita cek satu-satu quick equip. 1, 2, 3, 4. Moskop gue jangan masuk dulu ke line up ya, Moskop. Moskopnya kita keluarin dulu. Hari dulu yang kita equipin. Terus palirnya boleh minta. Oke, sudah, baru moskop. Sip. Makin pusing, nanti kita atur lagi. Ini banyak banget yang harus kita atur, geng. Yang jelas ini update-nya sangat menarik sekali. Ini juga kita dapat 5 status choice. Ini mantep banget pokoknya. Hall of Fame-nya terjadi sesuatu juga dari Hall of Fame-nya atau apa nih? Tuh, gue nggak bisa pencet Hall of Fame-nya. Fusion Shrine bisa. Nah, ini dia Hall of Fame-nya. Banyak banget update-annya, gengs. Claim. Pesta Diamond langsung kita terjadi di sini, men. Tapi sebenarnya dari updatean si Mobile Legends Adventure ini yang gue harapin itu benar-benar adalah labirinnya jangan sampai jadi sangat susah. Yang sekarang aja udah susah, kalau bisa dikurangin lah levelnya si labirin itu, jangan susah-susah banget, kita repot, coy. Kalau setuju silakan klik like. Aduh, pokoknya nih made it banget, coy. Update-nya ini keren pisan. Sampai-sampai kita dikasih VIP gratis loh ya. Entah maksudnya apa itu VIP gratisnya, ada quest. Oh ya, questnya daily biasa ini. Ada achievement, banyak diamond. Oh cur, tanpa disadari dong, ternyata diamond gue udah ada 122k, men. Diamond gue langsung meledak menjadi 122k. Mantep banget. Siap-siap kalian ya, terima fitur gacha. Konten gacha dari gue siap-siap, ini gue bongkar nanti. Kita bongkar dulu hero-heronya, gengs. Wah, ini kalau gue habisin langsung update-annya ini akan makan banyak waktu nih, gengs. Ini aja dapat 500 waktu. Jadi biar nggak ketinggalan untuk updatean Mobile Legends Adventure selanjutnya, silakan klik aja tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue, gengs. Nanti gue upload lagi tentang Mobile Legends Adventure ini, medet pisan ya. Gue aja sampai pusing harus kerjain mana dulu ini. Build-nya ada di fitur atas, sekarang dia kasih. Gila, ini sih keren banget. Keren banget sih sumpah ini. Keren banget, sampai diamond gue menjadi 120k, lihat tuh. Udah hampir 10 menit, gue stop aja videonya sampai di sini dulu. Pokoknya tungguin terus Andi Gunawan Channel, Suna Gaming Sana Kosan. Bagaimana kelanjutan Mobile Legends Adventure-nya ini? Subscribe Andi Gunawan Channel, oke? Hatur nuwun, salam dan dadah.